obrolan Jumat Mubarak. Cara menyembelihnya itu posisi, ya karena saya juga praktisi juga sebetulnya. Jadi selain juga teorinya biasa juga menyembelih. Ada 4 ekor ayam. Sudah. Setelah itu dibawa pulang, baru masak. Sudah sampai masak, waktu itu obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan. Contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini insyaallah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul dalam satu meja bundar, bangku diskusi yang di dalamnya tetap membahas tentang persoalan atau problematika agama. Dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasanya saya Muhammad Haikal Dapitan akan menemani ruang dengar Anda selama satu jam ke depan dengan program acara obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini 10 Zulqa'dah 1443 Hijriah, 10 Juni 2022 miladia. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di sini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa karena sesuai dengan bidang hukum atau bidang apa namanya keilmuan mereka untuk membahas soal hukum kurban dan tata cara penyembelihan. Dan hadir juga di sini guru kita yang sudah biasanya menyapa ruang dengar Anda, ada Ustazah Rodia, Masya Allah. Dan saya perkenalkan langsung narasumber yang hadir pada hari ini. Yang pertama Al-Ustaz Dr. Haji Harwis Alimuddin LC/MHI. Beliau merupakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah hadir pada program acara obrolan Jumat Mubarak. Mudah-mudahan sebentar apa yang disajikan oleh Ustaz kepada seluruh para pendengar yang ada di Provinsi Maluku Utara ini bisa bermanfaat karena hari ini kita akan membahas tentang hukum kurban dan tata cara penyembelihan yang pasti ini yang sudah di request oleh pendengar dimanapun di seluruh Maluku Utara karena sudah momen ini sudah tidak akan kita dapati di bulan depan insyaallah ya Ustaz ya. Dan yang kedua Al Ustazah Hajar Radia M Al Hadar MPDI, beliau merupakan Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridho Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, dengan kesibukannya beliau pendengar ini baru konfirmasi kalamaring, tapi karena dakwah Masya Allah beliau langsung hadir walaupun kesibukannya beliau, tapi dengan antusiasnya ingin menyiarkan ilmu yang akan beliau berikan kepada kita semua, beliau hadir di sini di studio Pro 1 RRI bersama dengan Ustaz. Ya Allah Akbar, Masya Allah. Langsung saja saya akan memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin ikut bertanya-tanya kepada kedua narasumber yang kami hadirkan di studio Pro 1 RRI Ternate, bisa di 0821-144-64708 atau di 0921-312-5521. Sebentar juga akan hadir juga yang memandu salawat, ada Nanda Aziza Gani yang merupakan santri dari Pondok Pesantren Harisul Hairat
Ometidore. Langsung saya berikan kesempatan kepada narasumber yang pertama. Siapa terlebih dahulu nih? Ustadz atau Ustazah nih? Ya. Ustadz dulu. Ya, Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Pengantarnya Ustadz ya, terkait dengan hukum kurban dan tata cara penyembelihan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati guru kami ya Ustazah Hajjah Radia ya, dan juga para guru-guru kami dan kiai-kiai yang mungkin sempat mendengarkan siaran ini ya, dari para pecinta RRI ya, Pro 1 Jumat Mubarak ya, ya pendengar setia Jumat Mubarak dimanapun berada, kami doakan dimanapun berada semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dan kesehatan. Ya, apalagi menjadi pecinta pendengar Jumat Mubarak ya, setiap Jumat ya. Ya baik, bercerita tentang kurban ya. Sebetulnya kurban itu kan bahasa dari bahasa Arab yang diindonesiakan ya, berasal dari kata qarib. Ya jadi satu asal kata dengan qarib yang berarti dekat ya. Kenapa? Karena memang kurban itu tujuannya, dimensinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selain itu juga memiliki dimensi sosial atau yang disebut dengan kesalehan sosial. Ya. Kalau terkait dengan hukumnya ya. Ulama empat mazhab itu ada sedikit perbedaan pendapat ya, tapi karena kita mazhabnya di Indonesia adalah mazhab Syafi'i ya, yang menjadi mazhab kenegaraan juga, mazhabnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah ya, artinya sunnah yang hampir mendekati wajib, hampir wajib ya. Tetapi meskipun dikatakan sunnah muakkadah ya, saya pikir sangat rugi sekali kalau kita tidak berkurban ya, rugi sekali. Ya, bahkan ada pendapat dari mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Makanya di negara-negara yang bermazhab Hanafi, yaitu mereka berlimpah ya daging kurbannya. Ya, termasuk kami pernah diamanahkan itu untuk memfasilitasi kurban di Indonesia ini dari negara-negara yang bermazhab Hanafi. Tahun 2019 kami pernah mendatangkan dari peserta kurban dari Austria, Australia, dan juga bahkan dari Jerman ya. Mereka berkurban di Indonesia ini lebih dari 300 ekor sapi ya, tersebar di beberapa pulau di Indonesia, di Aceh waktu itu, di Jawa dan juga di Sulawesi. Ya, tetapi mudah-mudahan kedepannya juga bisa menghadirkan juga di Maluku Utara, insyaallah. Insyaallah, amin. Ya, ya, mudah-mudahan bisa juga hadir di sini. Paling tidak memotivasi kita di sini bahwa ternyata kurban itu sangat luar biasa. Ya, meskipun kita di sini sunnah muakkadah, tapi ternyata ada negara-negara lain yang mewajibkan. Ya, mewajibkan. Terutama yang mazhab kenegarannya adalah mazhab Hanafi. Ya. Karena memang berangkat dari ayat itu sebetulnya ya, dari surah Al-Kautsar ayat 2 itu, fa'da auzu billahi minasyaitonir rajim fa shalli li rabbika wanhar ya. Nah, maka salatlah untuk Tuhanmu dan juga berkurbanlah. Perintah itu kan maknanya bisa tiga ya, bisa berarti mubah ya, bisa berarti boleh ya, seperti misalnya di dalam Al-Qur'an wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Itu meskipun perintah akan tetapi dimaknai dengan sesuatu yang mubah ya, artinya boleh kita tidak makan. Kalau tidak makan pun kita tidak berdosa ya, maksudnya kayak gulu washrabu. Kemudian juga bisa bermakna sunnah seperti di dalam Al-Qur'an wankihul ayama, menikahlah ya. Ya itu. Dan juga bisa berarti wajib seperti aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasikil lail ila akhir ayat. Iya. Jadi begitu juga dengan perintah fasalli li rabbika wanhar. Ada ulama yang memahaminya sebagai sesuatu yang sunnah, ada yang memahaminya sebagai sesuatu yang perintah yang wajib.
Akan tetapi terlepas dari itu, ya paling tidak saya pikir dengan ayat ini sangat rugi sekali kalau misalnya kita dimiliki diberikan kemampuan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak berkurban. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'a," ya siapa yang memiliki kemampuan, "falam yudahi fala yukribanna musallana." Siapa yang memiliki kemampuan kemudian tidak berkurban, ya beliau di situ menegaskan dengan taukid ya, "fala yukribanna," maka jangan mendekati tempat-tempat salat kami. Ya, seolah-olah Rasulullah di situ, kalau misalnya mungkin kita bahasakan bahasa sekarang, masa kalian mampu membeli tas mahal, mampu ya jutaan, ya, mampu membeli perabot-perabot yang mahal, ya. Kemudian untuk kurban tidak mau, ya. Ya, dan itu juga perlu dipahami bahwa sebetulnya sunnahnya kurban bagi yang mengatakan sunnah dan wajibnya bagi yang mengatakan wajib itu juga berlaku setiap tahun, ya. Jadi bukan dipahami bahwa itu hanya sekali seumur hidup. Karena di masyarakat kita itu masih ada anggapan seperti itu ya. Ustaz, kita tahan dulu, nanti dilanjutkan kembali. Kita terima penelpon dulu penanya. Baik, Ustaz, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Pak? Pak Abdul Itidore. Ya, Pak Abdul ingin bertanya tentang terkait tema kita, hukum kurban dan tata cara penyembelihan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Menyangkut dengan kurban ini, saya ini kalau seandainya orang yang tidak mampu dalam hal berkurban itu, artinya tidak mampu sekali untuk hal berkurban. Namun di luar dari kurban untuk apa saja yang menyangkut dengan agama itu, Ustaz dan Ustazah. Artinya begini, orang yang tidak mampu dalam hal berkorban untuk itu menyangkut dengan fisik misalnya itu harta misalnya. Ustaz sudah paham toh? Jadi kalau selain dari itu, apalagi yang orang bisa korbankan demi agama itu, Ustaz dan Ustazah. Terima kasih saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Itidore, mungkin bisa ditanggapi oleh lanjut dulu Ustaz. Ya, nanti baru ditanggapi. Sekalian ditanggapi. Ustaz. Baik, ya. Jadi kalau misalnya tadi yang saya tangkap dari pertanyaannya, kalau ada seseorang yang tidak mampu berkurban dengan sapi misalnya atau dengan kambing ya, apakah boleh berkurban dengan yang lain, ya? Misalnya ayam kah atau apakah begitu mungkin maksudnya? Iya. Jadi kalau di dalam agama itu sudah diberikan batasan-batasan khusus apa saja yang boleh bisa dikurbankan, ya. Karena di Al-Qur'an kan sudah juga disebutkan waliyazkurusmallahi alaihi ala bahimatil an'am, ya. Ya, jadi sudah disebutkan bahwa yang boleh dikurbankan itu adalah bahimatil an'am. Jadi binatang ternak, yang dimana dalam hadis-hadis sudah dijelaskan di situ bahwa yang boleh dikurbankan itu adalah yang pertama adalah unta, nah yang kedua adalah sapi, yang ketiga kambing. Adalah kambing, dan yang keempat adalah domba. Ya. Nah, jadi keempat inilah yang boleh dikurbankan. Meskipun ada pendapat ulama belakangan yang boleh mengkiaskan sapi dengan kerbau, ya, dalam artian mereka sama satu spesies sehingga dalam zakat dan juga dalam hukum kafarah keduanya memiliki hukum yang sama, sehingga dalam kurban juga seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita tidak mampu melakukan ini, ya mungkin kita bisa memotong apa menyembelih yang lainnya, akan tetapi tidak masuk dalam ranah kurban, tapi masuk dalam ranah sebagai sedekah. Tapi bukan berarti tidak memiliki pahala, ya. Tapi dengan menyembelih ayam misalnya atau yang lain, ya, nah, itu juga tetap mendapatkan pahala. Kalaupun kita juga mau terlibat di dalam kurban, mungkin bisa juga kita mengambil menjadi kepanitiaan atau apalah terlibat dalam kurban. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan pasti akan memberikan pahala atas apa yang kita lakukan. Terima kasih Ustaz, itu pandangan dari Ustaz Dr. Haji Harwis Alimuddin LCMHI yang beliau merupakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Maluku Utara. Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustazah
Hajar Rodia M. Al-Hadar, MPDI, beliau selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Arido Maluku Utara, untuk memberikan pengantarnya terkait tema kita, Hukum Kurban dan Tata Cara Penyembelihan. Silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wal amma ba'd. Alhamdulillah pagi yang cerah ini, ya, kita sempat libur ya, Jumat yang lalu. Hari ini Allah pertemukan kembali dengan narasumber yang baru, yang muda, dan ini merupakan estafet kita ke depan. Iya, ya. Energi aset, sekali. Ya, aset yang saya perlu kita pelihara, kita pupuk, dan kita berikan ruang sehingga lebih berkompeten di masyarakat. Karena dakwah di Maluku Utara ini, subhanallah, kendalanya luar biasa ya. Jadi kita beda dengan Sulawesi, mungkin beda dengan Jawa, beda dengan Sumatera. Karena di sini kita memang tentang kendali kita adalah laut. Saya kadang-kadang bersama-sama dengan jamaah turun, itu di laut sudah putih. Saya tanya, bagaimana? Mau menyeberang atau gimana? Terserah ustazah. Kalau ustazah bilang bismillah, ketua sama bismillah. Saya kadang-kadang saya bilang begini, kalau begitu ketika gelombang itu harus banting ke atas ke bawah, itu jangan bateria mama atau bateria apapun, tapi Allah. Masyaallah. Jadi kadang-kadang para saya sendiri udah ciut hatinya kalau lihat. Karena kadang-kadang kalau gelombang itu bawa ke atas atau ke bawah, itu kiri kanan kita air ya. Nah, saya ini tetap saya sebelum. Jadi untuk mengantisipasi mereka ini jangan sampai berteriak atau apa, saya masih dengan tasbih. Jadi semua pegang. Jadi ketika harus gelombang yang luar biasa, mereka hanya lihat wajah saya. Ini ukuran. Jadi biar hatinya takut, tenang, tapi tetap saya tenang. Dan alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita mendekati Ternate, gelombang sudah mau kurang, ada yang nyeletuk katanya, ustazah biar begini tapi gak kapok, masih mau lagi. Itu subhanallah, ini pengalaman-pengalaman yang kita temukan di lapangan. Masalah kurban tadi sudah banyak sampaikan oleh Pak Dokter tadi, alhamdulillah sebanyak juga saya mendengar, menyimak ya. Barusan ada salah satu organisasi ya, mereka juga ada 2 ekor sapi, mencanakan mengumpul ini untuk berkurban juga. Ada mereka bertanya, datang ke rumah bertanya, ustazah, 1 ekor sapi sudah cukup untuk 7 orang. Sekarang ada ibu-ibu yang menyumbang tapi baru 3 orang, berarti kita belum penuhi. Saya bilang 2 solusi saya kasih. Pertama, kalau boleh dari ibu-ibu yang mau, karena kita ini memang di organisasi bisnis ya. Kalau boleh untuk memenuhi yang 7 orang 1 sapi itu, berarti di antara ibu-ibu ambil lagi jadi 2, berarti kan udah pas ya, jadi yang tapi katanya bisa nggak sih kalau patungan? Jadi itu kalau patungan bukan begitu. Kalau patungan itu bukan masuk di kurban, tapi itu termasuk sedekah. Jadi itu harus dipisahkan antara patungan dengan berkurban. Jadi ya, nanti dia tidak jatuh ke nilai berkurban, jatuhnya ke sedekah seperti yang disampaikan tadi Ustaz. Ya, saya kira kita terima. Kita terima penelpon dulu. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Iya, di Moti. Ya, iya. Bagaimana kabar iya? Alhamdulillah. Ya. Terkait dengan tema iya, penyembelihan kurban dan tata caranya, mungkin iya mau bertanya terkait dengan tema ini atau di luar tema, silakan. Terkait dengan tema ini. Ya, hukum kurban ya. Ya, silakan. Ya, orang tua tahun ini mau menyembeli cuma 7 keluarga. Kalau setiap tahun, setiap bulan, dong tabung doi 200, terus waktu hari Sabtu bulan Zulhijjah, dong menyembeli sapi. Terus kalau dong menyembeli, kalau orang ini dong berikan kepada orang, dong makan boleh terhadapnya, dong dia pedaging. Oke, terima kasih Lia. Nanti disimak ya jawabannya ya, Lia ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan tadi, ustazah, 7 keluarga, tapi setelah berkurban ini
dagingnya apakah boleh dimakan atau tidak? Silakan. Ya. Baik, ya. Menurut Imam Syafi'i, kalau misalnya saya punya ternak kambing atau sapi, saya sudah bernazar sapi ini saya niatkan untuk berkurban, maka dagingnya itu kita tidak boleh makan, kan itu sudah nazar secara komprehensif ya, semuanya. Tetapi kalau kan ada dua macam ya, ainiyah dan kifayah. Ya, jadi kalau kita misalnya kita jatuh kemana misalnya, jadi kalau misalnya kita dalam satu keluarga kita berkurban satu ekor sapi, berarti daging itu kan kita punya hak juga makan ya, selain kita bagi-bagi. Nah, saya sering teman-teman atau murid-murid jamaah saya bilang begini, kadang-kadang kita di sini itu kan orang, kadang kita berikan kurban daging kurban itu mereka kadang-kadang kasih lagi ke orang lain karena malas untuk masak itu. Jadi saya bilang begini, sudah kalau begitu mendingan kita masak tapi yang bagian mereka, untuk mereka ini kita masak, kemudian kita juga kasih misalnya dengan lauk yang lain. Sehingga kalau cuma daging saja kadang-kadang itu kendalanya, kadang cuma daging itu mereka kadang sudah lebih baik kasih orang saja. Jadi berarti dari kalau saya berpendapat udah lebih baik masak dulu setelah daging. Yang pentingnya kita sudah niatkan bahwa ini kamu punya. Jadi boleh saya masak di rumah. Oh iya, masak sudah. Kalau kita masak kan ada lauk yang lain, misalnya ada nasinya, ada apa sopnya atau apanya. Jadi yang penting kan dia sudah tahu bahwa ini, atau apalagi anak-anak yatim yang kadang-kadang memang tidak ada yang harus. Jadi saya kadang-kadang mengambil kebijakan seperti itu. Penting mereka sudah tahu bahwa bagian mereka ini, tapi kita untuk bisa untuk memudahkan mereka ya, supaya mereka ini tinggal santap saja, tidak usah lagi repot harus masak dan lain-lain. Saya kira itu hal yang memang memberikan jalan keluar kepada mereka sehingga mereka bisa menikmati daging menjadi hak mereka itu, bisa dinikmati sepenuhnya. Ustazah, terkait tadi kan secara hukum nih, hukum Islam persoalan penyembelihan hewan kurban ya, tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz, mungkin dari tata caranya yang belum yang disampaikan nanti sebentar nanti. Nanti mungkin di sini dari sisi hukum adat mungkin Ustazah, dari pandangan dari orang tua Ternate ini kan biasa ada yang berpandangan beda-beda nih Ustaz. Misalkan kalau Ustaz di tadi Ustaz bilang di Sulawesi kan, di Makassar. Ini beda misalkan contoh dengan yang ada di Maluku Utara, mungkin dorang pelajaran dari orang tua seperti apa begitu Ustazah, silakan. Iya. Jadi sebenarnya namanya berkurban itu kan yang jelas orang menyembelih itu kan harus dengan asma Allah kan, seperti itu. Dilarang dalam Al-Qur'an itu dengan nama lain selain Allah. Karena salah satu dosa itu adalah orang menyembelih dengan mengatasnamakan sesembahan mereka kan pada zaman dahulu. Tapi yang jelas kalau kita melihat orang-orang atau apa orang tua-tua kita di sini, mereka itu ketika menyembelih hewan kurban itu sangat mensakralkan. Karena mereka mempelajari latar belakang terjadinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bahkan kambing yang mau dikurbankan itu harus ditutup dengan kain putih. Karena itu melambangkan bahwa ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu dalam kain putih, atau sudah memang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia menerima perintah Allah itu, dia terima, tidak pernah membantah. Jadi sangat-sangat mensakralkan, dan itu biasanya kan di sini seperti itu. Ketika siapa yang punya, misalnya orang ini yang punya di situ dan harus hadir untuk dia menyaksikan ya. Kemudian ketika menyembelih juga harus disertai dengan ada beberapa orang yang harus takbir, seperti itu ya. Jadi begitu juga pisau yang dipakai untuk menyembelih juga harus tajam, karena memang dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail seperti itu juga. Wahai ayahanda, tajamkanlah pisaumu sehingga mengurangi sakit yang aku rasakan ketika disembelih. Nah, untuk itulah. Jadi daging sapi atau kami sudah ditutup dengan kain putih. Kemudian pisau juga yang ditajamkan, dan itu memang dalam hadis Rasul juga seperti itu kan. Kemudian pisau yang dipakai itu juga harus diikat dengan rumput atau apa sehingga darah jangan terpencar ya sampai ke wajah orang yang menyembelih kan.
Dan itu memang dialog antara Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim seperti itu ya, sehingga mereka itu dalam penyembelihan juga masih seperti itu, dan diawali dengan takbir secara beramai-ramai. Ya, kadang-kadang kita melihat terharu juga ya, kita kembali untuk mengingat kembali sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi itu memang sudah dan jauh-jauh hari itu mereka sudah siapkan. Mereka sudah mengistimewakan itu kambingnya yang mau dikurbankan, itu sudah diistimewakan, diberi makan yang baik ya, di harus tempat yang teduh, jangan di apa ditaruh di panas matahari. Jadi memang luar biasa ya. Kadang-kadang kata kita orang muda kadang-kadang melihat mereka itu, ah itu hal-hal itu beda, ah kenapa harus begitu-begitu? Yang dikurbankan kan suruh potong saja kan, kenapa harus begitu-begitu? Tapi kalau kita melihat dari sisi-sisi yang seperti ini subhanallah luar biasa mereka ini. Artinya mereka itu luar biasa mensakralkan peristiwa itu luar biasa. Saya kadang-kadang juga kalau misalnya saya berkurban, saya biasa kan apa dalam 7 orang itu di situ ya. Kadang-kadang kambing juga kita agak kesulitan. Saya ada 3 tahun lalu, 4 tahun lalu itu saya memang pasok kambing dan sapi dari banyak itu sampai 50 ekor. Ya. Jadi depan rumah saya itu penuh memang. Cuma risikonya itu. Risikonya itu siapa itu harus kasih makan, siapa itu. Ya saya bilang sudah bisnis ini saya tinggalkan. Itu. Memang modalnya cukup juga lumayan ya. Tapi risikonya itu. Jadi memang saya kira kita perlu salut mereka juga yang memperlakukan hewan korban yang sedemikian rupa. Jangan kita langsung mengatakan bahwa itu hal-hal bid'ah, dibesar-besarkan ya. Saya kira tidak semua dari orang tua-tua itu salah. Kita juga harus banyak belajar. Sekira dari saya. Ustaz, terkait dengan pertanyaan Lia tadi di Moti itu Ustaz, tadi kan sudah dijawab oleh Ustazah, mungkin ditambahi juga oleh Ustaz terkait dengan 7 keluarga yang patungan jadi satu, terus apakah daging kurban hasil dari kurban itu bisa dimakan oleh pihak yang berkurban Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Moti tadi. Iya, Moti. Ya, itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Naharna bil Hudaybiyah, kata Jabir bin Abdullah, kami berkurban di Hudaybiyah. Al badana an sab'ah, jadi satu unta itu untuk 7 orang. Wal baqara an sab'ah, dan juga sapi untuk 7 orang. Dan ini yang menjadi dalil bahwa sapi itu ternyata bisa patungan 7 orang di dalamnya ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana apakah yang berkurban 7 orang ini itu boleh memakan dari daging kurbannya itu? Jawabannya boleh dengan dalil fakulu wa ta'imul ba'isal fakir. Jadi memang ada perintahnya untuk makanlah dan juga berikanlah kepada yang berhak menerima. Jadi daging kurban itu sebetulnya kalau berdasarkan kesimpulan dari hadis-hadis yang ada itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Bisa dimakan untuk orang yang berkurban, bisa dihadiahkan ya untuk orang yang siapa saja termasuk orang kaya sekalipun itu boleh ya. Dan juga selebihnya bisa dan juga bisa diberikan kepada fakir miskin ya, tapi tentu diutamakan kepada orang yang fakir miskin tadi ini. Tapi yang boleh dimakan itu tidak boleh lebih dari 1/3 ya, karena tadi sudah terbagi 3 itu kan. Kalaupun itu tidak mesti sama rata, tetapi kita yang mengambil itu tidak boleh lebih dari 1/3. Yang dibagikan dan yang dihadiahkan itu tadi itu tidak mesti sama rata kan, tetapi yang kita ambil tidak boleh lebih dari 1/3. Adapun terkait tadi dengan ini, saya juga tertarik juga dengan mendengarkan cerita dari Ibu Ustazah tadi, luar biasa di sini hukum adat hukum adat yang begitu mensakralkan dan mengistimewakan hewan yang akan disembelih ya, mungkin kurban dan juga sembelian-sembelian yang lain mungkin juga ya. Ya di daerah kami di Sulawesi juga sebetulnya ada, tetapi tidak setiap penyembelihan. Ya mungkin kalau biasa ada orang meninggal ya 7 hari setelah meninggal itu ada seperti itu. Ya tapi sebetulnya kalau adat seperti itu saya pikir itu adalah adat yang menghormati dan mengistimewakan ini. Saya pikir itu patut diapresiasi. Betul. Kenapa? Karena di dalam hadis sendiri kan mengatakan innallaha katabal ihsana ala kulli syai' ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah menulis kebaikan di setiap sesuatu ya. Fa iza qataltum fa ahsinul kitlah, ketika kalian membunuh mengkisas itu itu perbaiki cara mengkisasnya. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha ya, ketika juga menyembeli perbaiki cara menyembelihnya. Ya di dalam hadis itu dikatakan fal yuhaddi syafaratahu ya, wal yuri zabihata ya, harus menajamkan pisau ya.
Dan juga sebagian dari adat, apa namanya, etika yang lain, adab yang lain adalah tidak boleh ketika mengasah pisau itu antuaril bahain, ya, memperlihatkan kepada binatang-binatang itu ketika sedang mengasah, karena mungkin mengganggu psikologinya. Ya, ya. Sebentar lagi giliran saya ini kalau lupa akan membuat hewan ini menjadi takut. Ya, saya pikir dengan hadis-hadis itu secara umum, maka budaya-budaya atau local wisdom yang dilakukan dengan teknis seperti itu, saya pikir itu patut diapresiasi, karena itu bagian dari berlaku berbuat baik kepada binatang yang sebentar lagi akan disembelihnya. Itu bagian dari situ. Jadi secara tekstual hadisnya mungkin tidak ada secara langsung kan, tetapi memahami dari hadis-hadis itu intinya adalah bagaimana menghormati binatang-binatang yang akan diternak itu, yang akan disembel itu, bukan serta-merta begitu menyakiti. Kemudian mentang-mentang kita mau menyembelih kemudian kita melakukan hal-hal yang anarkis dengan cara kekerasan, tapi perlu dengan cara yang lembut. Mudah-mudahan terjawab ya, lihat di Moti. Saya yakin para pendengar dimanapun Anda berada, yang terutama BKM ataupun remaja masjid yang mungkin sudah persiapan, sudah pembentukan panitia di masjid untuk apa namanya, untuk persiapan hari raya kurban, patut untuk dengarkan ini. Bahkan kami berharap ke depan mungkin MUI akan melakukan pelatihan di setiap masjid-masjid, dan harus diberikan sertifikat ya Ustazah, supaya orang yang berkurban juga bukan asal-asal, orang yang turun untuk yang apa namanya, bidang pemotongan dan lain-lain sebagainya, bukan orang yang sembarang, yang telah memang dilatih oleh MUI. Baik, kami tahan dulu, dan di sini juga telah hadir Adinda dari Pondok Pesantren Ome Harisul Hairat, ada Nanda Azizagani ya. Nanda Azizagani merupakan santri wati dari Pondok Pesantren Harisul Hairat Ome MA ya, Madrasah Aliyah. Dan Ananda Azizah akan membawakan salawat dengan judul Allah Allah Agisna Ya Rasulullah. Mari kita dengarkan bersama salawat yang akan dipandu langsung oleh Ananda Nanda Azizagani dari santri Madrasah Aliyah Ponpes Harisul Khairat Ome Tidore. Silakan. Allah Allah Aghithna ya Rasulallah, ya azimal jah, alaika salawatullah. Abdan bil bab, yartaji lafmal a'tab, jad bil jawab, marhaban qad qabalna. أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله 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 أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبدا بالباب يرتجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قام
Luar biasa, suaranya sangat merdu ya, Ustaz, Ustazah. Ya, ya, ini merupakan ya cetakan dari Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Harisul Khairat Omedidore. Perlu ini menjadi rekomendasi untuk siapapun anak-anaknya ingin memondokkan anaknya di Pondok Pesantren. Ini salah satu rekomendasi yaitu Pondok Pesantren Harisul Khairat ya. Ini Madrasah Aliyahnya. Jadi luar biasa Adinda Nanda Aziza Gani, mudah-mudahan dengan salawat yang tadi dipandu oleh Aziza tadi membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ada ustadznya juga di belakang sana, Ustaz Sukardi, luar biasa. Jadi ustadz dan ustazah terkait dengan hukum kurban dan tata cara penyembelihan, ustadz. Ini menjadi polemik di masyarakat setiap tahun ke tahun, Ustaz. Jadi Ustazah juga, jadi di Corong RRI harus disampaikan, dan mungkin ini juga menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah untuk melakukan Adinda Aziza, ya silakan, menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah terutama dalam hal ini melakukan pelatihan di setiap masjid-masjid diselenggarakannya kurban di situ di masjid-masjid untuk jangan terjadi hal-hal demikian. Contohnya ketika hewan tersebut disembeli belum mati betul Ustaz. Belum mati betul ustazah, tetapi sudah diiris kemaluannya, lidahnya sudah diiris, kemudian ekornya sudah diiris. Ini kan namanya juga membuat binatang tersebut tersiksa, Ustaz. Kemudian apakah hukumnya kalau binatang tersebut belum mati total, kemudian diiris tapi atau disembeli tidak sesuai dengan syariat, Ustaz? Atau bagaimana seperti itu? Kemudian yang kedua, terjadi juga ketika hewan tersebut diukur, misalkan timbangannya beratnya 80 kilo Ustaz, Ustazah. Tetapi setelah itu ketika masuk ditaruh di timbangan sudah bukan 80 kilo lagi. Jadi hilangnya berapa kilo itu di orang yang mengiris itu yang melakukan pemotongan hewan kurban tersebut. Dan yang ketiga itu ketika hewan tersebut disembeli, hewan-hewan yang lain hewan kurban yang lain tuh ada di situ. Akhirnya kan yang tadi seperti apa dikatakan oleh ustazah, menangis atau terasa takut. Apakah ini mengurangi dari pahala orang yang pahala penyelenggara kurban atau terus mengurangi daripada kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada hewan kurban tersebut, Ustaz dan ustazah? Mungkin bisa dijawab, silakan. Baik ya, jadi memang saya pikir itu ide yang bagus ya, kalau misalnya MUI khususnya itu bisa bekerja sama dengan panitia-panitia kurban ya, untuk melakukan pelatihan bagaimana semestinya menjadi panitia dan bagaimana semestinya penyelenggaraan hewan kurban itu ya, karena memang tadi banyak kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di lapangan ya termasuk tadi seperti ketika menyembelih diperlihatkan kepada hewan-hewan yang lain ya. Jadi etika menyembelih itu kan sebetulnya yang pertama tadi itu harus dipertajam pisaunya ya. Yang kedua cara merebahkannya itu harus sesuai juga dengan syariat ya. Yang dianjurkan itu
direbahkan dengan lambung kiri di sebelah bawah, ya. Dan binatang apa namanya hewan kurbannya ini menghadap ke kiblat, begitu juga dengan orang yang akan menyembelih. Ya. Cara penyembelihannya juga tidak sembarangan. Ya memang di dalam agama kita itu disunnahkan menyembelih sendiri, akan tetapi kalau tidak mengetahui tekniknya, meskipun tahu teorinya tapi tidak tahu tekniknya, mending wakilkan kepada panitia, ya. Karena memang ada tekniknya juga, ya. Jadi cara menyembelihnya itu posisi, ya, karena saya juga praktisi juga sebetulnya. Jadi selain juga teorinya, biasa juga menyembelih. Jadi dia manakan untuk menyembelih itu di posisinya itu harus sekitar 4 jari dari rahang, ya. 4 jari dari rahang, kemudian di situ posisi apa namanya parang atau pisau yang akan kita gunakan itu. Dan yang harus putus dari itunya itu, yang penyembelihan yang paling bagus itu ada 4, ya. Urat yang harus putus. Yang pertama yang disebut dengan al-mari dan al-mari, ya. Jadi saluran cerna. Yang kedua al-hukum, saluran napas, ya. Kemudian al-wajdan, itu ada 2 urat di sebelah kiri dan kanan, ya. Mungkin kalau dalam ini istilahnya syaraf tepi, ya. Ustaz, kita tahan dulu, nanti dilanjutkan kembali. Baik, Ustaz. Baik. Kita terima dulu penanya. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Saleh. Oh, Pak Saleh di? Di Hiri. Oh, di Hiri, Pak Saleh. Ya, Pak Saleh, ini tema kita ini terkait dengan hukum kurban dan tata cara penyembelihan. Hadir di sini ada Al-Ustadz Dr. Haji Harwis Alimuddin LCMHI, beliau merupakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Maluku Utara, dan ada juga Al-Ustazah Haja Rodia M. Al-Hadar, MPDI, yang sudah tidak asing lagi, beliau Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Arido Maluku Utara. Terkait dengan tema kita nih, Pak Saleh di Hiri mungkin ingin bertanya kepada kedua narasumber, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja dia ini sudah asing sudah, ya, luar biasa. Kemudian Ustaz yang bukan Ustaz dengan saja umur panjang, amin. Kemudian Ustaz Hekal juga, amin. Ini doakan Pak Ustaz Hekal cepat dapat jodoh. Langsung ngobrol. Tadi saya sudah dengar mengenai apa korban hewan tadi, itu paham dan penjelasan Ustaz dengan haja dia tadi luar biasa. Cuma ini satu cerita satu ini Ustaz, ya. Iya, biar kita dengar. Ini menyangkut dengan potong bebe. Potong bebe. Potong bebe gansa. Potong bebe ke jalan. Masya Allah. Ya, saya bilang tamang bilang, bebe itu makan di mana tuh dia? Iya, betul. Tamang bilang bagi. Iya. Ah, jangan. Iya. Jadi nanti Ustaz coba dengan Ustaz. Apa kejadian yang sudah terjadi di taman saya dan taman-tamanku, saya takut makan. Iya, betul. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bisa terjadi di hewan kurban juga, Ustaz. Kalau salam penyembelihan, ya mungkin dilanjutkan tadi, ya, Ustaz, ya, silakan. Iya. Betul, ya, karena kesalahan dalam penyembelihan sehingga bisa terjadi hal seperti itu. Apa namanya? Hewan kurbannya atau yang disembeli itu tidak langsung mati, ya. Jadi karena tadi ada mungkin salah satu uratnya yang tidak terputus, itu, ya. Jadi 4 itu harus terputus. Kalau dalam hadis kan disebutkan al-hulqum, itu yang terbaik, ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, nah itu ada masalah lagi di situ, ketika misalnya kalau dalam mazhab Syafi'i al-hulqum dan al-mari'nya sudah terputus, maka itu sudah bukan bangkai ketika misalnya mati setelah itu, ya. Jadi dua ini. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu al-wajdannya dan al-mari'nya, ya. Jadi dua syaratnya itu dan juga al-hurukumnya, ya. Ya, saluran napasnya, tetapi saluran cernanya itu kalau tidak terputus dalam mazhab Hanafi tidak mengapa, ya. Itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus al-hulqum dan al-mari'nya ini. Dua, jadi saluran napas dan saluran cerna. Tapi kalau kasus seperti itu tadi, bisa saja kalau misalnya hanya al-hulqum dan al-mari'nya yang terputus, ya, saluran cerna dan saluran napasnya, kemudian dua sarafnya itu tidak terputus, dia akan
masih lama itu baru ini, ya. Masih butuh waktu untuk. Tapi kalau misalnya hal hukumnya tidak terputus, itu bisa jalan lagi, jalan kemana-mana, itu tidak mati. Bahkan bisa dia mati setelah itu, akan tetapi matinya karena kehabisan darah dan sakit. Ya. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya al-hukumnya itu tidak terputus, maka dia jatuhnya bangkai. Ya, kalau misalnya al-hukumnya, maka dia harus dua itu yang minimal, al-hukum dan al-mari. Tapi yang paling terbaik ketika misalnya empat-empatnya itu terputus. Itu langsung begini. Ya. Tapi ada tekniknya juga, Pak, itu ya yang penanya tadi. Namun ini itu tekniknya kalau misalnya kayak bebek tadi sampai lari, ya mungkin kalau bisa terbang sebenarnya ada itunya. Nah, itu sebaiknya itu jangan dilepas sebelum darahnya habis menetes. Ya, jangan dilepas, karena kalau dia proses keluar darahnya itu pasti dia akan bergerak, ya pasti dia akan bergerak, kecuali tadi kalau memang al-wajdannya itu dua-duanya terputus. Ya, saya pikir seperti itu. Bahkan di dalam fikih juga dijelaskan kan sebetulnya ada masalah itu ketika misalnya bagaimana kalau misalnya setelah memotong itu kemudian belum mati, karena belum mati diambil lagi dia potong. Iya, ya kan? Penyembelihan kedua kali. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i kalau misalnya al-hukum dan al-mari'nya tadi tidak terputus, kemudian dia datang lagi memotong, itu jatuh kepada penyembelihan yang kedua dan itu tidak boleh, ya. Kalau tadi, tapi kalau duanya itu sudah terpotong cuman karena wajdannya yang belum, dua sarafnya itu yang belum, maka dia tidak termasuk bangkai. Meskipun kedua kali itu dibolehkan oleh ulama, yang penting hukum dan mari'nya tadi sudah terpotong, ya sudah terputus. Terima dulu penanya, Ustaz. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bung Haikal, sehat. Sehat, Bung Din. Sehat selalu. Ya. Tapi Bung Haikal. Iya. Ini saya mau bilang ke Bung Haikal dulu. Iya, silakan. Yang 3 Jumat lalu itu, yang telepon itu mereka pakai nama saya, itu bukan saya. Begitu. Berarti Bung Din terkenal. Iya. Bung Din begitu. Harus bangga itu. Jadi begini, kan mereka tunanetra. Jadi kalau kita betul tunanetra, jangan pakai tunanetra, itu kan mereka sumpah, mereka pengalaman diri itu. Bagaimana? Bung Din, jauhkan apa suaranya, apa namanya, handphonenya dari radio. Gitu. Siap. Ya. Terus, apakah ingin kan, siap. Kan mereka yang tiga Jumat lalu itu kan mereka bilang mereka tunanetra. Iya. Dan itu berarti mereka sumpah mereka punya diri. Kalau bukan tunanetra, jangan bilang tunanetra kan. Iya. Kali-kali komputer lagi. Kalau kita suka. Iya. Dan begini mengenai korban tadi. Iya. Kalau mengenai korban tadi seperti Pak Leo bilang tadi, kalau kita mau korban harus asap pisau itu harus tajam-tajam supaya potong itu satu kali potong saja, jangan potong dua kali. Kalau potong dua kali itu kan haram hukumnya itu. Atau kan bagaimana? Mohon dijelaskan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bung Din di Tidore. Ya, mungkin Ustaz menarik ini terkait dengan kurban ini. Iya, betul. Atau Ustazah? Lanjut saja dulu. Belum tuntas kesempatan Ustaz. Baik. Kesempatan Ustaz. Iya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi apa namanya tadi memang di dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh dua kali, ya. Jadi ketika ini diupayakan sekali saja itu, kalaupun terjadi itu harus terputus yang pertama itu al-hukum dalam al-mari'nya, ya. Kalau al-wajidannya yang apa saluran sarafnya itu yang belum, itu dibolehkan melakukan dua kali, ya. Kalau misalnya belum tewas mati, ya, belum mati pada saat itu, ya. Ya. Kemudian yang yang penjaganya itu yang mau menguliti, ya. Itu tadi betul yang dikatakannya, itu salah satu kekeliruan ketika masih bergerak, ya, masih bergerak kemudian mereka langsung motong kemaluan, itu menyakiti hewan, ya. Jadi itu tidak termasuk ahsin zibah, ya. Itu tidak termasuk di situ. Jadi diupayakan itu ditunggu dulu, ditunggu sampai betul-betul tidak bergerak, ya, baru kemudian panitia atau tukang mengulitinya ini datang menguliti, ya. Karena kalau melakukan itu bisa. Tapi kalau dia sampai ke tahap yang haram dimakan itu tidak, ya. Yang penting tadi penyembelihannya sudah sah, ya. Tapi kalau mengulitinya, ya, memang menyakiti hewan, tapi dagingnya tetap bukan bangkai, karena sudah disembeli. Tetapi tidak masuk dalam adab yang baik ketika menyembeli proses melakukan kurban, ya. Saya pikir seperti itu, ya. Mudah-mudahan para pendengar nih dengar, ya. Dari setiap
penjuru masjid-masjid yang ada di Kota Ternate, Tidore, dan 10 kabupaten kota yang akan mempersiapkan diri menjadi panitia hewan kurban harus dengar ini. Nanti ini juga akan tampil di channel YouTube di Hasanah Mubarak. Mudah-mudahan akan semakin diperjelas lagi, mereka akan tonton ulang-ulang terkait dengan penjelasan Ustaz dan Ustazah. Mungkin Ustazah silakan ditambahkan tadi terkait dengan pertanyaan dan mungkin lain sebagainya terkait dengan tema. Silakan Ustaz. Ustazah. Iya, saya kira sudah cukup banyak kita simak dari Pak Dokter ya. Mudah-mudahan manfaatnya banyak. Ini tentang ayam yang disembelih tadi belum mati terus jalan-jalan. Ini pengalaman dulu saya, pengalaman pribadi nih. Betul ada tetangga, ada di rumah almarhum bapak juga ada. Cuman kan ayam ini kan cuma diternak sendiri. Jadi kalau mau menyembelih sendiri itu nggak bisa gitu. Akhirnya kita minta tolong tetangga sebelah. Jadi ada 4 ekor ayam. Sudah. Setelah itu dibawa pulang, baru masak. Sudah sambil masak, waktu itu anak saya masih kecil. Bu, kemarin tuh ayam 3 ekor itu begitu disembeli langsung mati. Tapi satu tuh masih cepat jalan-jalan, terus tangkap lagi, sembeli lagi. Pak, saya udah masak nih. Udah masak, karena saya was-was. Saya takut makan bangkai. Hanya yang ada itu kita buang semua. Itu daripada mengkhawatir nanti apa tercampur dari 3 ekor, tercampur 1 ekor yang memang yang tidak jelas. Akhirnya kan mulai dari situ kan, ketika orang jadi saya, apalagi sekarang ini kan memang ayam kita jarang sekali, kalau walaupun membeli ayam di pasar itu jarang-jarang sekali saya kalau memang kita sudah tahu ada hewan pemotongan sekarang itu kan ada syarat-syaratnya dan pemerintah juga ada kan rumah itu rumah jagal ya, kalau Jakarta kita kan rumah jagal ya. Jadi mendingan saya beli yang begitu aja, memang sudah jelas karena itu memang sudah disertifikasi oleh pemerintah, daripada kadang-kadang ayam yang ditawarkan tapi belum jelas itu memang saya sendiri juga masih was-was ya. Jadi saya kira kita juga saya yakin kita lebih ikhtiar, bahkan ada teman saya yang perempuan tapi dia itu memang dia potong sendiri. Kadang mau makan ayam ya, ada pernah juga mari saya yang potong, dan memang saya berani orangnya. Jadi sebenarnya kan sama saja dengan kita potong ikan, hanya karena memang kebiasaan kita tidak seperti itu, akhirnya merasa bahwa menyembeli ayam itu rasanya bagaimana itu. Tapi sebenarnya kalau memang kita harus jelas dulu orang yang menyembeli hewan ayam maupun kambing atau apa, yang bisa dijelas siapa yang jadi kita, saya juga sangat hati-hati pesan daging dan ini. Jadi kalau misalnya pesan kambing yang sudah biasa, misalnya tiap hari Jumat harus pesan kambing, itu sudah biasa langganan kan. Dan prinsip begini, kalau kambing itu kan orang pasti sembeli kan. Tapi kalau ayam ini kalau tidak jelas ya, itu kan bisa saja istilah orang yang kasarnya itu, jangan-jangan itu ayam GP di pintu kan, seperti itu. Ya karena orang ternak ini kan memang seperti itu. Itu tidak jelas, jangan-jangan apa, apalagi yang domba di gerobak-gerobak itu di itu, kaki kondong GP di pintu lagi. Ya. Jadi saya memang cukup hati-hati. Jadi kalau memang untuk kambing, makanya saya lebih senang kambing, karena memang kebiasaan kita juga di rumah itu, anak-anak kan lebih senang makan kambing daripada makan ayam ya, kecuali cucu itu masih senang ayam. Jadi saya kira kembali kepada kita apa, ibu rumah tangga, bagaimana untuk menjaga menu kita yang sangat-sangat diperlukan adalah sisi halalnya ya, baik itu dari cara pemotongannya ya, atau kita konsumsi hal-hal yang lain juga memang perlu juga kita berhati-hati, karena ada-ada saja Nabi Isa menanam padi pasti ada rumput yang tumbuh, tapi menanam rumput tidak mungkin padi yang tumbuh. Seperti itu, itu yang perlu kita hati-hati. Saya kira tambahan dari saya seperti itu. Ada juga terjadi kenyanggalan di tengah-tengah kita di masyarakat bahwa saya tidak tahu apakah ini masuk dalam faktor yang dibolehkan atau tidak dibolehkan Ustaz dan Ustazah. Ini terkait dengan hewan kurban punya isi perut. Ya, biasa diambil oleh mas-mas terus dibikin coto, kemudian diperjualbelikan. Apa DP hukum itu Ustaz dan Ustaz ya? Silakan. Silakan. Baik ya. Jadi seluruh bagian kurban yang sudah kita niatkan untuk berkurban itu yaitu hanya bisa terbagi ketiga tadi itu ya.
ada larangan menjual, ya bahkan yeah. kulitnya itu tidak boleh di luar yeah. dijual ya. Yeah. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya mamba ajil dal udhiya pada udhiya tala. Yeah. Ya siapa yang menjual kulit dari kurban itu maka tidak ada kurban baginya. Mm. Ya jadi kalaupun kita menyerahkan tadi itu sebagai bagian dari menghadiahkan atau ini dan itu sudah menjadi hak miliknya kemudian dia jual itu tidak mengapa ya karena kita dia termasuk orang yang berhak yang kita berikan ya bukan mengambil sendiri tapi memang kita berikan kepada dia dan terserah dia mau jual atau tidak itu menjadi siap. Sudah menjadi hak miliknya yang tidak boleh tadi kita pemilik menjual ya kemudian yang sebetulnya menjadi hak orang lain yang kedua tidak boleh menjadikan bagian dari kurban itu sebagai upah untuk panitia dan tukang jagalnya ya tidak boleh menjadi upah ya dia harus bagian dari dipisahkan upahnya gajinya itu ya dalam bentuk uang mungkin makanya kalau berkumpul misalnya itu ucap upayakan lebihkan dari misalnya harga sapi itu misalnya ini maka dilebihkan sedikit sedikit saja mungkin ini karena ini juga terkait dengan fatwa MUI itu fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 yaitu masalah PMK itu penyakit mulut dan kuku kami menghimbau kepada masyarakat agar berupaya untuk bekerja sama dengan dinas peternakan ya supaya ada dari pemerintah bahwa hewan itu layak untuk dikurban dan kontrolnya penting sekali ya karena kan di dalam hadis kan sudah jelas juga disebutkan sebetulnya ya meskipun di fatwa MUI sudah ada itu strata-stratanya penyakit PMK itu seperti apa ya ada kelas ringan ada kelas berat itu sudah disebutkan dalam fatwa seandainya ada waktu saya akan bacakan ini sebetulnya bisa Ustaz ya. Kita mesti terima telepon ini satu Ustaz kalau terada telinga Nisaki Ustaz. Halo, assalamualaikum. Terputus. Silakan Ustaz, lanjutkan. Ya, baik. Ya, di dalam hadis itu kan disebutkan bahwa ada arbaun la tajuzul adahi. Ya, ada empat yang tidak boleh menjadi kurban. Ya, pertama al aurau al bayin awaruha. Ya, yang jelas dia picek matanya satu atau buta, jelas tidak melihat satu. Apalagi kalau dua ya. Kemudian yang kedua al-maridatu ya al-bayyin maraduha yang jelas hewannya sakit. Ya jelas hewannya sakit. Kemudian al-arja'u al-bayyin ya zal'uha ya jadi yang jelas dia pincang. Nah, kemudian wal kasirul lati la tunki dan hewan yang kurus sekali yang kurus kerontan yang tidak punya daging lemaklah jadi sangat kurus sekali. Itu empat ini tidak boleh. Nah, di yang kedua tadi wal maridu al bayyin maraduha al maridatu allati bayyin maraduha ya jadi yang jelas sakitnya itu tadi masuk dalam PMK ini kalau misalnya dia sudah terbukti di kelas tadi di ini ada yang bagian kelas beratnya ya nah di sini di fatwa MUI ini dijelaskan ya bahwa bagaimana hukum kurban yang terkena hewan kurban terkena PMK itu ya nah jadi di sini katakan hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, saya bacakan saja ya. Kondisi lesu, tidak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Ya kalau ini masih gejala ringan ya. Tapi kalau hewan yang terkena PMK ya dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan atau sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Nah, kalau sudah sampai di tahap yang kedua tadi. Jadi untuk mengetahuinya itu kan tentu kita harus berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk dalam hal ini mungkin dinas peternakan yang bisa memastikan kalau ini layak atau tidak. Saya pikir itu salah satu yang mungkin bisa menjadi himbauan kepada ini supaya bekerja sama dengan ini untuk kemaslahatan bersama sebetulnya ya. Meskipun penyakit ini sudah diini oleh para ahli bahwa tidak menular ke manusia ya hanya antara hewan dengan hewan akan tetapi tentu dikhawatirkan karena misalnya itu tadi sampai menjadi tidak sah kurban apalagi kalau sampai pincang tadi kan termasuk salah satu yang tidak boleh di saya pikir seperti itu ya itu fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 baru kemarin disahkan tanggal 31 Mei
Ya, mudah-mudahan luar biasa Ustaz, ya, ya, penyampaiannya ini sangat bermanfaat sekali, tapi waktunya yang membatasi kita, dan kami berharap bahwa ini bukan cuma jadi apa bahan diskusi cuma sejam saja Ustaz, tapi nanti akan kita terima dulu satu penelpon ya. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ia. Oh, Ia balik lagi. Silakan Ia. Soalnya ya mau tanya, kalau sebelum bulan Dzulhijjah terus kita siapkan diri, kalau potong ini rambut dan potong kuku boleh kah bolong sebelum bulan Dzulhijjah, mulai bulan Dzulhijjah yang hari korban. Ya, oke, baik, itu saja Lia. Ya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Ustazah ditangkap. Ya. Saya lebih senang menangkap. Ya, silakan. Mudah, silakan. Silakan. Baik. Ya, jadi memang ada sebagian ulama yang menganjurkan ya ketika sudah masuk, sudah ada niat untuk berkurban dan sudah masuk bulan Zulhijjah, satu Zulhijjah, itu sebaiknya dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Ya, dengan hadis Nabi SAW, man arada ahadukum ayyudahya, ya siapa yang ingin berkurban ya, fala ya musa asyaratahu, ya jangan dia menggunting rambutnya. Ya, yeah. juga begitu juga dengan memotong kukunya. Iya. Yeah. Ada tapi larangannya di situ ada yang mengatakan itu lil karaha, ya. Yeah. Ada yang mengatakan makruh saja, ada yang mengatakan lil wujub, ya harus meninggalkan. Tapi untuk lebih kehati-hatian dan juga untuk mendapatkan sunnah dari situ, saya pikir tidak mengapa kalau kita ada niat untuk berkurban itu kita menahan diri, ya sebagai bentuk juga kesiapan mental kita untuk menjalani nanti melihat kurban kita disembelih, ya. Ya kita jangan memotong kuku dan juga karena memang ada ulama yang menganjurkan itu. Ya, mudah-mudahan terjawab, Lia. Ya. Silakan ditambahkan Ustazah. Iya, saya kira disampaikan Pak Dokter tadi sudah cukup banyak. Detail ya. Ya. Cukup mendetail. Iya, mendetail. Ini apa akademisi ya? Iya, Ustaz Somad. Kelasnya beliau masih di atas ini. Sudah kemana-mana. Ya, jadi memang saya kira untuk akhir-akhir ini memang kesadaran orang untuk berkorban sangat tinggi, sangat tinggi. Ya. Kalau kita melihat Ia yang memang termasuk kategori orang yang punya kekurangan, ya. Karena beliau juga tunanetra. Ya. Apalagi kita yang yang sehat, yang normal. Ya. Saya dalam keluarga juga seperti itu ya. Ketika kambing atau ya kebanyakan kita kambing memang ya. Belakangan ini baru sapi. Ya. Dulu kan memang almarhum suami itu suka pelihara kambing. Jadi sudah diperkirakan kira-kira untuk tahun depan itu sudah bisa kurban ya. Itu sangat dijaga ya. Sangat dijaga sampai-sampai telinganya juga ketika mau itu harus pokoknya semua harus sempurna benar-benar tinggi tanduknya itu sudah harus benar-benar sempurna dan itu seperti itu hanya karena belakangan kita dengan keterbatasan lahan dan seperti yang kita hidup di kota sini memang kalau orang zaman dulu itu kambing hidup dalam rumah itu iya sampai bisa buka lembar makan itu kambing itu subhanallah dia bisa jadi bisa makan nasi, bisa makan ikan. Dan itu kami itu dipersiapkan untuk kurban tahun depan. Itu subhanallah ya. Dia aja bersahabat dulu dengan rumah ya sebelumnya. Kemudian ada satu teman dari bapak juga itu. Dia juga seperti itu. Tapi dia kalau ketika dia panggil kan dia sendiri yang sembeli kan? Dia sendiri sembeli. Dia panggil semua kami kan ada namanya. Jadi ketika itu dia panggil mana yang dia sudah persiapkan itu dia sendiri yang sembeli dan tidak perlu butuh orang lain. Dia tahu benar itu bagaimana cara dia mengkaitkan kaki belakang dan kaki depan itu, terus dia injak itu langsung Bismillah Allah Akbar. Itu kami sepertinya dia menyerahkan diri begitu aja. Subhanallah, itu sudah dipersiapkan memang.
Jadi sekarang ini kita sudah jarang seperti itu. Iya. Paling nanti kalau mau dekat-dekat apa kurban kita mulai telepon kemana-mana, iya, minta kambing, minta sapi ya. Tapi orang dulu memang seperti itu ya kehidupan rata-rata orang Arab itu kan memang sangat, bahkan mereka itu sudah kadang kalau misalnya ibunya tidak bisa menyusui maka mereka harus persiapkan kambing itu ketika dia melahirkan, istrinya juga melahirkan. Karena dari susu kambing itu yang diberi minum kepada anaknya. Jadi kita memang gak bisa heran ya, karena watak mereka itu memang meledak-ledak. Itu kan memang mereka itu minum susu kambing, bukan susu sapi. Ya. Seperti itu. Dan itu memang sudah diatur seperti itu. Dan budaya itu memang sudah jauh dari kita. Ya. Terus sekarang ini kan instan rata-rata. Baik, sudah terasa waktu sudah lewat sedikit ya. Mungkin dalam hal ini luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustadz dan Ustazah terkait dengan tema kita hukum kurban dan tata cara penyembelihan. Tak terasa mungkin waktunya yang sangat membatasi kita, tapi mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi di lain-lain kesempatan terkait dengan tema hukum kurban dan tata cara penyembelihan ini. Ustaz dan Ustazah mungkin harus dipertajam kembali di nanti betul. Kita bertemu kita jadwalkan kembali untuk membahas tema terkait dengan kurban ini Ustaz. Mungkin dekat-dekat Idul Adha mungkin kita akan bahas sekali lagi Ustaz dan Ustazah, dan mudah-mudahan para pendengar juga hari ini banyak yang menyimak dan bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua ya. Amin. Mungkin ya, terakhir closing statement dari kedua narasumber. Ya, saya mungkin begini. Kita dari MUI mungkin ya, karena memang yang sangat berkompeten ya dalam pelatihan ya. Karena itu untuk meminimalisir hal-hal yang seperti tadi ya, ketika sapi ketika disembelih belum sempat masih bergerak-gerak apa bagian tubuhnya sudah dipotong dan lain-lain, saya kira itu butuh sosialisasi ini tanggung jawab kita bersama ya. Mungkin dari MUI bisa kerjasama dengan apa Kementerian Agama, kemudian kita, saya kira masih ada waktu ini kalau mau. Artinya kita masih ada waktu untuk apa, Idul Adha ini kan masih ada waktu. Ya, bisa untuk pertemuan satu hari saja bagaimana sosialisasi cara menyembelih hewan yang baik. Saya kira itu juga tidak terlalu membutuhkan dana yang banyak dan itu, dan saya kira diprogramkan. Mungkin Pak Dokter bisa dengan ketua ya. Kemudian nanti kita konfirmasi dengan apa kanal agama, sehingga dalam waktu dekat ini kita perlu sosialisasi masalah-masalah ini sehingga hewan apa, kurban kita juga memang benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Baik, terima kasih Ustaz. Langsung saya kepada Ustaz, saya persilakan. Baik, saya pikir tadi itu ide yang sangat cemerlang ya, bagus ya, kita semoga bisa mempraktikkan itu. Sebagai closing statement ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa mengajak, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa berkurban ya. Karena kurban itu meskipun di mazhab Syafi'i itu dikatakan sunnah muakkad, tapi ternyata ada mazhab lain seperti mazhab Hanafi itu mengatakan wajib ya. Dan terakhir ya, itulah harta yang sebetulnya yang kita miliki nanti di akhirat ya, karena kata Rasulullah di dalam hadis disebutkan wa ma laka min malika ya ibna Adam illa ma labista fa ablaita, tidaklah menjadi hartamu wahai anak cucu Adam kecuali apa yang telah kau pakai, kemudian pakaian itu usang ya. Wama akalta fa afnaita, kemudian kita yang sudah kita makan kemudian membusuk. Dan wama tasaddaqta fi sabilillah fa amdaita, dan kita yang sudah nafkahkan di jalan Allah termasuk dalamnya kurban ya, itulah yang menjadi harta yang akan menunggu kita di hari kemudian. Jadi saya mengajak, menghimbau kepada masyarakat, seluruh masyarakat Maluku Utara, para pendengar cinta Jumat Mubarak, untuk mari berupaya semaksimal mungkin supaya kita bisa bersama-sama untuk berkurban. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih telah mendengarkan obrolan Jumat Mubarak hari ini edisi 10 Zulkaadah 1443 Hijriah.
10 Juni 2022 miladiah. Mudah-mudahan apa yang tadi telah didiskusikan kami bersama di Studio Pro 1 RRI Ternate, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan para pendengar, bisa menjadi pelajaran, dan insya Allah kita mempersiapkan diri untuk berkurban. Amin. Di bulan depan. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya Muhammad Haikal Lapitan mengajak kepada seluruh pendengar untuk bisa mengikuti kembali obrolan ini di channel YouTube Khazanah Mubarak. Sekali lagi di channel YouTube Khazanah Mubarak. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.